Anak Abdel meninggal dunia, Komeng dihujat usai tulis komentar candaan. Di tengah duka cita anak Abdel meninggal dunia, komedian Komeng malah ramai dihujat netizen. Hal tersebut imbas komentar Komeng saat anak Abdel meninggal dunia. Abdel sempat mengunggah foto pusara anaknya Keisha Wulandari yang meninggal dunia pada Senin 10 April 2023. Unggahan tersebut pun dibanjiri berbagai komentar penuh simpati dari publik figur dan juga warganet. Komeng ikut berkomentar dan mengucapkan duka citanya saat anak Abdel meninggal dunia. Namun siapa sangka jika komentar Komeng justru menuai reaksi negatif dari warganet. Sebagai seorang pelawak, Komeng tampak menuliskan komentar duka cita yang diselingi candaan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang putri kami, Keisha A. Wulandari kemarin tanggal 10 April 2023, jam 16 dikarenakan sakit dan telah dimakamkan hari ini, tulis Abdel. Dalam unggahan tersebut, Komeng menuliskan rasa duka cita mendalam atas kepergian Keisha Wulandari. Komeng pun menyelipkan candaan di akun komentarnya. Semoga almarhumah mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah. Sabar ya Pak Aab, ane pernah ngerasain dulu anak ane yang cewek ampe enggak makan ane, emang bini ane enggak masak sih, tulis Komeng. Komentar tersebut pun membuat sejumlah warganet marah. Warganet menganggap Komeng tak memiliki empati saat sahabatnya sedang berduka. Di sisi lain, sejumlah warganet tampak santai melihat candaan tersebut. Menurut mereka, candaan di antara keduanya muncul karena Abdel dan Komeng merupakan teman dekat, sehingga sudah mengetahui karakter masing-masing.